Hello guys, welcome to my channel. Seperti biasa, nama aku Harrison. Kali itu aku akan ngadu rancangan masakan sempena hari Christmas. Dia tahu kami ke beli barang untuk masakannya. So, nanti kita akan nemu masakan kami. Stay tune guys. Okay, kita dah sampai. Kami dah beli barang apa semua. So, aku ngalah kita nyanyi chef ke serinya ngaku. Hai, aku ke chef lagi saja. Chef hello sambo. Sebenarnya supaya chef, tapi dia tahu ya kejalanin lah. So business. Business. So saya tahu ya ke konsila resepi for Christmas. Okay. Cukup untuk dalam nanti kamu kayak dalam 8 iko yang minat sayur. So saya tahu tema kita ayam western. Ayam western. So nama barang perlu tuh. Banyak barang tapi agak murah lah. Nak okay. Rata 50 kami beli. So first kita bisa tomato. Right? Tomato. Kita bisa ketik mana? Brokoli, yes. Kita bisa cauliflower. Brokoli sama brokoli. Banyak bawang merah besar ketik kita akan ngau lah. Bawang bombay ke atau si kentang atau asas untuk macam yang pu decoration lah. So bahan asas ya lah untuk macam Pepsi mixer, lada hitam, picin, biasa lah kita lokal picin, garam, lemon, and butter. Jangan lupa chicken stock kena brush lagi, enggak gali. Kita mula dulu. Okay. First kita ikat garlic. Kapan kita ikat ngadu barangnya ketik mana barang asasnya dulu lah. Kena brush manuknya lagi. Garlic. Nah, tuh mana ya bau wangi lah. Bau wangi baru ngerimut. Okay. Warna pink chip. Warna pink. Tahu kan? Yes. Kita masukkan dulu bahan untuk brush. Lek lah. Butter. Barang paling ajaib. Butter. Yes. Untuk nama butter, minyak lah. Sitik untuk warna. Sitik untuk flavor. Yeah. And sitik lagi untuk bau. Dan sitik untuk setan. Butter mana setan? Silakan. Cik. Telur. Okay. Anang masuk kalau manyo dalam setengah sudu ukuran. Nanti kalau manyo lagi jadi masalah. Lapan barang kalau manyo sikin dan tu betul. Besok ketan kira berapa? Satu setengah sudu. Yes. Okay. Anang manyo. Kau kena brush aja lah, dah. Chip, gue nolong pun letak lemon chip. Lemon. Yes. Masih dulu bawang chip. Kita ada belah dari dua. Nasi lemon. Nasi bawang lemon. Ada. Oke, okay. Chip mutung. Kena kita yang ambil jus aja. Yes. Oke okay, guys. Ya, mana? Ya mesti bakar. Oke. Okay. Neto, kini to. Masukkan garlic. Masuk garlic. Yes. Kita ngaduk bahan asasnya lo. Tapi enang kalau kuat aw. Aku jadi mandi ketik mana retong. Chip nanti to kita sote ya sampai habis warna kekerangan. Udahnya kita masukkan lemon bau gitu kan. Namanya bau chip. Bau bakar sama mati bau garlic. Oke lah. Kena nak masak. Makan ya. Nanti sampai atau jadi bisa warna kepirangan cuma. Ya bisa sama crispy. Yes. Oh. Kena ekstrak yang ku rasa lah. Alright. Kita masukkan lemon. Kita udah notoknya. Macam ini. Apa ya? Oke, nunggu lah. Nggak. Udah, saya sudah. Macam itu.
dan kita masukkan lemon jus sedikit saja. Kasih sitik. Nggak lepas sekali pak? Tahu kan? Nggak payah nggak empok. Nggak kan? Tapi kita itu best saja. Kena ketik mana? Balut. Balut? Membalut ya. Oh, kira bakal layer lah. Layering aja. Kena ambil bau, ngambil warna, ngambil asah ya. Dua. Ini mana? Aduh, bau lemon. Kok boki ya? Boki. Hello. Tolak. After that, kita letakkan di tepi ya. Kena perasa lagi cukup tu sikit tu. Alang tu mana? Kuat ya saya. Tenggara ai. Si temang kuat. Ai. Awak kem di der lo. Right. Sitai. Sediakan ayam. Yes. Ayam estimate dalam 2 kilo. Nanti kita kak makai biar kena 8 orang cukup tau. Nanti kita nak kuat makai lah. Kilo nanti sekilo setengah sama aja bahannya. Maka sama, tapi cuma kurangkan yang pukul titik lah. Kena siap. Atau bakal kira 2 kilo lah untuk bahan untuk 2 kilo. Okay. Right. Mana kita udah diintu pas semua nak risau lah. Kita cari tau. Udah di bed. Pastikan mana kita sebab kita season ya. Di bed kering dulu, okay. Nah, contoh tadi, harapan udah bed dulu awal. Petri ambil tisu kitchen towel. Nama? Kena nama? Kena ngeri yang kia. Awak ke seasoning lagi. Meresap. Nak lari. Mana lari? Nak lari. Tapi nanti tahu kan itu basah. Nah awak lapan tu pun dikira macam perasa ada. Kita ingat kita kak moye air itu. Apa air itu? Nada sah. Okay. Mereka tips lah. Nah kebanyakan orang mana. Tim mana roster, kadang-kadang ada asai, kadang-kadang bisa asai, kadang-kadang over season. Apaan sih dah ya? Nak ngeriak mana atau sitik masalah. Oke. Siap kita. Aku pun belum nemu kan, baru belajar. Alah, biasa-biasa aja. Ilmu, siapa enggak ilmu. Oke, untuk bahan saya tadi. Oke, bahan saya. Bahan ya. Ya, dah. Kalau tadi. So, terbalikkan ayam tu dulu. Oke. Lagi duk, mana? Wih, nah nemu kok. Kita lagi duk, dah lari cip. Why are you running? Why are you running? Tuh, picit. Garam, sorry. Garam. Garam dulu. Kita buka. Picit. Kena kita lagi, ha? Picit musuh pelan lah, kak. Adai. Dini-dini kedai bikin di KFC kah? Kedai Cina, kedai Tambi. Anak Arab lah kita nari ketemu ke no MSG mereka kita rahsia lah semua masih kecil. Even Yuti Mami pun MSG. Oke, okay. Baru beli. Baik tau. Beli berupa ya, baru beli. baru beli. Kurang. Oke, okay. Kita mulai terbalikkan ayam dulu. Ini pak panas kan? Dirasa mana lagi deh? Mana lagi ku? Atau terbalik lah? The best. Oke, okay. Kita balikkan izan yang kena mah. Kita kapet dulu tuh. Ayam tuh. Yes. Sapu. Sapu sampai rata. Jangan tinggalkan sikit-sikit pun. Nah, bau dah nyamai. Bau campur lemon. Sitai lemon tu kemana kita boleh kena kita beri ni kita langsung manuak kita lembut kak manuak kak babi kak itit kak kita bisa penyumai tai macam kak langsung daging kita lembut lah tau uji lemon laban lemon tu ya sejenis boleh kira meat tenderizer apa ni? Meat tenderizer ya boleh ngasuh
setiap bagiannya lembut. Kira bukan nama. Bisa sih teh. Sok tenang. Kira kenyak lah masuk ya tadi. Oke. Okay. Kita masukkan garam dulu. One pinch, oke? Okay. Sobe. Copyright. Copyright. Nere tahu, tidak boleh. Kamu kena sama sobe lagi, mati gue lagi. Nggak aku, alah, terbaik samaannya. Saya Ivan. 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 Oke. Mixer. The best. Paling mana? Saya kalau ada. Ada mana? Bruh. Itu namanya? Tuh ah, mixer lah. Mereka tuh. Ah, jadi nama tuh lah best. Ya ngasuh bau, no nambah dengku selera makan. Nanti kita beli tahu je, tapi anak ngena kalau manyu. Anak kena ngena kalau manyu. Lapan ya boleh ngasuh di muat. Ah, lapan barang nanti lebih guna guna mana mereka tuh. Oke, next pepper. Pepper ada. Black pepper, especially. Tapi pepper itu, right? Kitchen dah masuk, kita berdau kitchen lah. Kitchen berdau. Okay, right. Next is kitchen. Tanya kita, pepper kini ya. Awak kia, meresap lebih memang buat lagi evenly rasa ya. Alright. Dexta udahnya terbalikkan. Sama. Sama enggak? Anang kurang sitai, anang lebih sitai. Cip, gue nolong cip. Lemon cip. Potong lemon. Yes, lemon potong. Cip, buka betul. Mana wah, harga. Apaan buka masuk dalamnya. Oh iya. Oke. Ke buai ke, lapan lemon tu nak dimpak lagi, yang mereka de bau ya jala. Lemon, ibu manual. Cina tidak. Maka tu, masuk ke dalam. Masuk dalam. Masuk dalam. Okay. Sudah masuk dalam, kita kualit kembaru. Kita tak perasan si lubang itu kan? Kena ikat ya. Yes. Oke, lemon nak keluar, jus semua nak keluar. Ya bisa keluar lah, tidak logik, tidak logik nanti tidak keluar. Tapi kita meminimaliskan pengeluaran jus. Sama ke? Preheat oven. Oh, oven. To simpan dalam tis buat dulu dalam sejam. Oke. Okay. Oke. Okay. Simpan dalam tis buat dulu, kita standby ke bagian sayur. Sayur. Oke. Okay. Nama ke aduh kita bos. Oke. Okay. Sudah kita merak manual kita. Kita ganti sejam lah maksud tadi. So, agak bisa kurang dalam 20 menit lagi manual kita siap diperap. Tapi sebenarnya kita preheat low oven dalam 180. Dalam 180 Celsius. Stay on dulu lah, lapan preheat lah. Oke. Okay. First thing first. Kita ke ngadu sayur ya. Ambil baru butter, butter jangan lupa. Tuh, right. Oke, okay. Kita angkat butter tuh dalam air rebusan. So nanti cair dulu. Macam minyak. Seriously, memang macam minyak, tapi benar-benar nama magic itu. Magic, heh, magic. Jangan lupa seasoning, bikin cimir. Jangan banyak, nanti leleh garam. Black pepper, menang gue dulu lah. Nah, ke ketik madah, masal ke black pepper. So, ambil sudut, kita kacau-kacau dulu. Tapi ya itu, tadi udah rebuah lah, udah rebuah utuh. Then, udah cair semua butter, plus semua. Kita masih simpan. Tentang. Tentang. Penekak. Tapi aku nanti aku mau segini lah lah. Segi berat-berat nanti nggak biar berat-berat girang sepi ya. Itu 2, 3, 4, 5. Oke, kita nanti rebus. Sementara rebus kita enak mau yang masalah. Nah, mau yang masalah kita nukir. Nah,
Like nano chip. Sorry. Bra. Oke. Kira. Oke. Kita ngadu Julian Cup lah. Paling nyaman. Yes. Ini teman lain. Sunrock Cup. So, cup ya macam biasa je. Macam ini. Macam ini. Macam ini ya. Then kita potong dengan macam inilah. Bagi dua. Kalau kita mau beli dua, bagi tiga. Ikut cita rasa anda. Saya tidak boleh lah. Right. Dah kita potong carrot. Bawah. Sudah atau paling nyaman yang di grill. Aku paling kaya di grill lah. Tak aku lah. Eh. Okay. Kena family kita main Christmas pun tu. Orang tu. Orang dia makan bawang. Green tea kan makan bawang aku. Percaya lah. Eh, tunggu saja. Kapan lagi ya, nanti dah masal nih. Ya, nanti tingkir lagi. Nanti, carrot tu dulu rebus. Eh, carrot. Kentang tu rebus dulu. Right, setun banyak. Aku sambung baru. Oke, okay. Right. Right. Kentang dah separuh lembut lah. Sampai lembut, ya. Okay. Udah separuh lembut. Terus kan. Air, anang buah ya. Anang sesekali muat air. Untuk full flavor. Boleh jadi. Vegetable stock. Kena kita ingat sos. Yes. Ah. Kita ditoskan. Dan kita mampir tambah air cimit. Kena kita ngerebus. Tinggi-tinggi sayur. Men. Sayur men lah. Kena merek color-color. Tapi yang lama. Kapan kita kak. Ya. Crispy. Okay. Ini apa itu saya tau. Okay. Brokoli, brokoli, cauliflower. Masukkan. Campur sekaligus. No problem. Okay, masukkan cauliflower. Kan, brokoli. Campur dua-dua. Campur aja. Narai apa masalah? Oh, toh ya kita bisa tomato, enggak bawang. So tujuan kita kaman dua atau mereka ya caramelize lah maksud tadi. Mereka color kena kita hias manu. Lempak minyak masak sedikit. Sedap. Ini apa itu? Api jangan kuat kayaknya. Alright. So kita dah selesai. So tip kita nanti kena betul anang sampai tu dah cair habis. Okay? Anang sampai sekali tu cair habis, kapannya jadi celum jam ke pagi. Okay? Then sokan. So masuk. Lain orang lain cara lah cara tidak akan melabisi orang tidak kena minyak aja jika dia si orang tidak nari kena minyak nak pi tunuh nanti aku special untuk kita lah semua cara yang special kita kena bakar kita tempe ya sampai ada lembut ada hitam sedikit okay sudah bagus lah itu ini sama sama. Kita sama aku tidak buat alat. Alright. Nanti kemudian kita ketik ya. Oh, ini tahu nih krim lagi. Macam ini. Mai to. Ini tertuang. Tertuang to. Ketik mudah tertuang ya. Tertuang. Krim lagi. Okay, kita ketik ya. Kita cuma mau lagi. Malah kita malah kayak biasa cuma buat special, okay. Ke sini oke, next lagi kita akan caramelize bawang enggak? Dannya baru kita back to our chicken sauce rehabil oleh color enggak? Alright.
Then kita masukkan butter sedikit. Karena lebih dari satu sudok. Kena minyak kita masak. Aku berapa? Nau leh berapa itu? Saya sote aja. Kapan lagi berapa mangsau dah? Kita yang tahu meja. Sekarang kita tadi akhir. Mixer barang sote punya gitu ya. Ini bagi aku lah. Deh. Oke, sampai siap. Kira lemak saja, jangan lama-lama. Jangan tunggu lama-lama. Kacen, enak lho. Oke, macam ini saja. Macam ini saja. Right, oven dah preheat. Sayur dah rebus. Tapi berdaun semua lah. So, kita masukkan ayam semua. Kita pergi buka kita. Lagi okay. Serbus. Time, satus. Dalam undak satus lah. Retong manuak satus. Dalam 80 50 lah. Dalam 50 minit to break fan. Nah, fan to 50 minit. 50. Then kita pilih atas fan. Opsional bisa kipas anti oven kita ada kipas atau beli baru. Oke. Then kita pusing lagi 100 180. Oke. Dalam masa sejam. Right. Kita mano kita yang kamu tahu. So, kita standby petrol kita tadi itu udah rebus. Hah? Oke. Okay. Nah, si ayam gede. Tapi ini baik itu. Steady lah manual. Tahunnya belum lagi. Ini kalau itu bantu betul fully cook. Kalau buat masak tu kita tunggu ke untuk masak. Sudah ready, sudah rest pas semua. Mari kita tengok hasil dia. Simple. Semua sudah membuat my birthday pun boleh. Untuk tapi kita tengok atau reopen. Okay, kepul. Right, nah itu kita nyusun.